Oke guys, Fandi di sini masih. Apa kabar kalian semua? Semoga baik dan selalu semangat untuk menjalani hari esok. Oke, di video kali ini saya akan ngasih tahu kesan pertama dan sekaligus review singkat tentang webcam murah kece tak lumrah ini. Dan ini adalah NYK Nemesis Nighthawk. Saya sebut saja webcam Nemesis, soalnya namanya panjang dong. Webcam Nemesis ini adalah webcam dari NYK yang ditujukan untuk kalian yang mungkin ingin berkecimpung di dunia streaming, bisa di YouTube ataupun di Facebook Gaming. Ya, tidak dipungkiri bahwa sambian menjadi streamer game adalah impian bagi sebagian gamer ya teman-teman. Webcam Nemesis ini adalah webcam yang sungguh sangat terjangkau dan saya sangat merekomendasikan webcam ini karena harganya yang hanya 200 ribuan dan kualitasnya sampai 960p. Jadi sudah sangat lebih dari cukup untuk menampilkan facecam di streaming kalian. Oke, coba kita intip sebentar apa aja kelengkapan saat pertama kali kita meminang webcam ini. Oke, pertama kali kita akan mendapatkan kartu garansi yang ada di luar box diplastikin seperti ini. Kemudian ini adalah kotak dari webcam Nemesis-nya. Seperti ini ya teman-teman, ada live streaming webcam, kemudian ada tipenya ini A80, kemudian speknya HD 960p, kemudian di sampingnya ada for gaming and entertainment, dan di belakangnya ada spesifikasi lagi seperti ini teman-teman. Dan di depannya ini ada gambar dari webcamnya, seperti ini penampilannya. Oke, kardusnya seperti ini dan kita akan menemukan user manual seperti ini. Kemudian ada webcamnya langsung yang bahannya terbuat dari plastik. Sangat glossy seperti ini teman-teman. Ada tulisan Nemesis-nya di depan. Kemudian ada bracketnya. Dan ini USB-nya sudah menggunakan USB Gold, jadi tentunya lebih cepat. Dan panjang kabelnya adalah sekitar 180 cm. Oke, setelah beberapa hari, sekitar semingguan saya menggunakan webcam Nemesis ini dan hasilnya cukup memuaskan. Saya live streaming di Facebook Game ya teman-teman, jadi kalian invite saja atau follow di halaman Facebook Gaming saya adalah Brewokan. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, kalian ingin mabar PUBG Mobile ya teman-teman. Oke, dan langsung kita coba untuk hasil dari webcam Nemesis ini. Nah, kalian sudah melihat bagaimana hasil dari webcam Nemesis dari NYK ini. Jadi jika ada tambahan silahkan komentar, dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini jangan lupa like dan share. Terima kasih yang sudah menonton. Fandi masih seperti biasa di sini undur diri. Wassalam and bye bye.